Hai guys, akhirnya aku bisa juga nyobain dua produk ini. Ini adalah produk baru dari Scarlett. Yang pertama ini adalah si Power Face Mist dan yang kedua ini adalah si Power Serumnya. Kayaknya Scarlett ini emang gak pernah habis-habisnya yang ngeluarin produk yang bagus-bagus. Aku penasaran banget sih sama dua produk ini. Untuk keterangan masing-masing produknya ada di bagian botolnya ya. Nah, di sini aku bakalan spill dari yang pertama adalah face mistnya. Ini tuh dia kayak ada dua lapisan gitu. Jadi kalau kalian mau pakai ini harus dikocok dulu. Nah, sebelum aku pakai produknya, aku bakalan kasih lihat ke kalian dulu kelembapan dan oil di wajahku itu ada di nilai berapa. Ini kondisinya aku baru selesai cuci muka ya, jadi nggak heran kalau kulit aku itu kering. Kelembapannya itu cuma di 35,7 dan oilnya ada di 23,9. Cara pakainya tuh gampang banget, tinggal kalian semprot aja ke seluruh wajah kalian kayak gini dan jangan lupa di bagian leher juga. Aku suka banget sama spraynya ini karena beda kayak face mist pada umumnya. Waktu kita semprot dan kita tekan, cairan yang keluar itu halus banget. Terus untuk wanginya juga enak banget, bikin otak tuh fresh. Habis semprot-semprot tinggal didiamin aja. Dan ini hasilnya kalau udah didiamin, dia jadinya super glowing dan sehat banget kulitnya. Jangan lupa untuk cek kelembapannya. Nah, hasilnya ada di 46,9 dan oil ada di 31,4. Lumayan meningkat dari kelembapan yang sebelumnya, hanya 35,7 doang. Nah, setelah face mistnya ini meresap, kita lanjut ke step yang kedua, pakai serum. Serumnya ini dikemas dalam pump dengan isi 15 ml. Warnanya agak putih sheer kayak gini dan teksturnya itu menurut aku nggak terlalu cair dan nggak terlalu padat juga. Teksturnya ini mudah banget untuk di blend dan meresapnya juga cepet banget. Agak sedikit lengket di awal tapi lama-lama kulit tuh jadi halus banget. Untuk cara pemakaian juga gampang banget, tapi di sini aku nggak bakalan apply langsung di bagian wajahku karena dia bakalan muncrat-muncrat gitu. Jadi biasanya aku bakalan semprot ke telapak tangan lalu aku baru apply ke seluruh wajah dan leher aku. Nah, untuk hasilnya kalian bisa lihat di sini, ini tuh hasil pemakaian face mist dan serumnya. Kalian bisa lihat sendiri ya, kulit aku tuh jadi tambah glowing dan kelihatan sehat banget. Nah, ini adalah hasil kelembapannya setelah aku pakai face mist dan aku pakai serum. Ini kelembapannya meningkat banget dari 46,9 jadi 55,9 dan untuk oilnya dari 31,4 jadi 17,9 aja. Jadi untuk benefit yang disebutin dari produk ini, ternyata benar dia bisa untuk mengontrol minyak yang ada di wajah kita. Oh ya, nanti aku bakal review lagi ya hasilnya kalau udah 1 bulan pemakaian. Buat yang kulitnya mudah kusam, wajib cobain ini.